Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lau nahtadi an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat luar biasa, nikmat iman Islam, nikmat berukhuwah, nikmat bisa menuntut ilmu malam ini yang masya Allah ya, kita akan kembali mendapatkan pencerahan ya dengan tema menyiapkan diri menjadi coach. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga, sahabat, dan semoga kita sebagai pengikutnya dapat mengikuti sunnah Rasulullah dan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan pada ibu-ibu hebat semua, ibu-ibu yang luar biasa ya, untuk terutama kepada ketua RKI kami Ibu Dewi ya, kemudian materi Ibu Indah ya dan Ibu Fitri ya. Alhamdulillah ya, malam ini kita untuk kedua kali ya, ini sesi kedua setelah tanggal 29 Oktober kita sudah mengadakan sesi pertama menyiapkan diri menjadi coach. Untuk keberkahan acara ini, mari sama-sama kita buka pertemuan kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya sambutan dari Ibu Dewi selaku ketua RKI DPC Bojonggede. Silakan Ibu ya. Dewi. Ya, kasih Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razina bihi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pertama-tama yang kami hormati tim SPKK ya, atau tim warga Indonesia di PC PKS Bojonggede, juga yang kami hormati ya narasumber kita ya yang sudah hadir lebih awal ya, Ibu Indah Prestiawati ya, juga yang kami hormati peserta webinar ya, perwakilan dari masing-masing DPRA ya, ada 9 DPRA ya. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, baik nikmat iman Islam juga nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa kembali ya berkumpul ya mengadakan acara webinar sesi kedua ya. Salam dan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sebelumnya saya absen dulu. Dari Raga Jaya, ada berapa orang yang hadir? Raga Jaya, Bu Khadijah. Berapa orang baru Bu Khadijah nih? Berapa orang yang hadir? Satu orang. Baru satu. Baru satu. Semangat, uru-uru. Ayo, pasukannya Bodija. Iya. Terus dari Pak Buaran yang hadir. Sudah hadir berapa orang? Satu juga ya? Pak Buaran, Bu Yuni, Bu Laili. Oh iya, dua ya? Iya, dua. Dua. Ya, harusnya lima, baru dua. Yang lain menyusul. Menyusul naik pesawat. Ya. Terus dari Rawa Panjang. Rawa Panjang ada berapa? Baru satu Bu Burita. Burita, baru satu. Pasukannya kemana? Nyusul Bu, nyusul. Alhamdulillah. Dari Bojong Baru. Belum hadir. Belum hadir. Iya. Dari Bojonggede?
belum ada. Katanya 5 tuh yang hadir ya. Ini belum ya, belum. Belum kelihatan ya. Belum ada. Iya, dari Susukan. Susukan ada, Halima, ada Bu Ima. Sudah hadir semua? Banyak nih, 5. Banyak, Bu. Iya. Oh, masyaallah, barakallah, semangat Bibi. Malam mingguan. Iya. Terus dari Gedung Waringin ada Bu. Sudah 3, Bu. Iya, alhamdulillah. Dari Waringin Jaya. Waringin Jaya 1 ya. Waringin Jaya. Ibu Betty ya. Oh, Mia aja ya. Iya. Iya, baru 1. Dari Cimanggis. Farida. Cimanggis juga 1, Bu. 1 ini ya. Yang lain bagaimana? Mau hadir juga atau enggak? Yang tidur, Bu. Mudah-mudahan semakin larut nanti semakin banyak yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya sebelumnya ya kami ucapkan terima kasih ya kepada peserta semua yang bisa hadir dalam acara webinar ini. Ya mudah-mudahan ya terus bisa mengikuti semua sesi-sesinya ya, karena ini pembekalan untuk diri kita bisa terjun ke masyarakat ya. Hidup kita hanya sekali ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik ya, membantu masyarakat, apalagi slogan PKS kan melayani rakyat ya, melayani umat gitu ya. Mudah-mudahan hari-hari kita, kehidupan kita ini bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ya untuk umat, untuk rakyat ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti terus nih ya, sesi-sesi ini supaya enggak gagal paham gitu ya. Ya, kalau ketinggalan ya ntar repot lagi ngulangnya ya. Jadi ini anggaplah sekolah ya, sekolah malam. Ya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari Bu Indah yang mendapat apa, memberikan keberkahan untuk kita semua ya, untuk masyarakat, untuk negara kita juga. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak berpanjang lebar ya karena waktu terus berjalan ya. Saya ucapkan selamat mengikuti acara webinar ini dengan fokus, jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk kalau bisa disiasati ya. Ya mau minum kopi, mau makan cemilan atau mau apa, yang penting jangan merem deh, jangan tidur gitu ya. Sayang ya. Ntar laptopnya atau HP-nya malah nonton kita lagi tidur ya. Saja selamat mengikuti ya. Barakallah ya, saya buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ibu Dewi atas sambutannya. Jadi memang ini program dari RKI DPC Bojonegede ya, Bu. Bagaimana kita menyiapkan diri tiap ibu-ibu yang ada di sini menjadi coach ya. Kemarin dalam pembukaan Bu Indah sudah menyatakan coach itu lebih ringan ya dari konselor ya, karena mendampingi ya, membantu, dan nanti justru yang apa yang menemukan jawaban itu dari coachingnya ya, dari yang orang kita dampingi ya. Nah, insya Allah nanti akan ada terus berapa sesi gitu ya. Kemarin baru perkenalan dan sekarang nanti kita akan bikin breakout room ya, akan ada latihan-latihan bagaimana ya kita menggali. Kadang-kadang kan gitu ya Bu Indah, kita suka apa sih yang perlu ditanya gitu ya, bagaimana cara menanyakan yang supaya tidak tersinggung ya, dan lain-lainnya. Ya silakan Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih Bu Erna dan Bu Dewi atas waktunya. Izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali mendapatkan balasan jawaban doa dari ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan salam doa keselamatan, doa agar kita senantiasa dilimpahi rahmat kasih sayang Allah ya, sampai untuk kita semuanya yang memberi salam dan yang mengucapkan salam ya. Masya Allah, ini adalah malam yang penuh berkah majelis ilmu
ya, berhimpunnya orang-orang yang ingin bertumbuh ya dan menumbuhkan orang lain ya. Saya yakin hari ini yang hadir di sini karena didorong kesediaan untuk menambah ilmu, menambah skill ya, dari niat klik join ataupun mengetik ID meetingnya saja sudah dicatat sebagai kebaikan ya. Prosesnya nanti insya Allah bertabur hikmah, bertabur keberkahan. Saat mengaplikasikan atau mengamalkannya nanti bertambah lagi, bergulir terus sebagai sebuah kebaikan yang gelombangnya insya Allah semakin besar. Hingga layak saya mengucapkan juga doa semoga semuanya yang hadir di sini dalam keberkahan Allah ya, karena ibu-ibu ini adalah orang-orang pilihan yang hari ini hadir ya, memilih untuk join dibanding melakukan aktivitas yang lain ya, pastinya ini adalah orang-orang pilihan. Jadi barakallah untuk ibu-ibu semuanya. Yang berikutnya adalah saya bersyukur sekali pada hari ini kita berkesempatan untuk bertemu. Ini adalah sesi kedua. Saya ingin cek kehadiran semuanya terlebih dahulu ya. Kalau saya menyampaikan berapa level energi ibu-ibu semuanya dari 0 sampai 10 di jam 20 lebih 25 ini gitu ya. Di level berapa ibu-ibu? Kalau 0 itu sudah lemah, letih, lesu gitu ya. 1 2 seperti itu beranjak sampai 10 itu full energi gitu ya. Kalau baterai handphone-nya 100% gitu ya. Mangga 0 sampai 10. Berapa ibu-ibu? Yuk buka open mic semuanya dan sebutkan level energi Anda semuanya. Silakan, boleh open mic dan sebut bareng-bareng, kita bikin keramaian sejenak gitu ya. Yuk saya hitung ya. 1 2 3. Berapa level energi ibu-ibu semua hari ini? 10. 10. 10. 10. 9. Masyaallah. Oke, 10. Bentar, 10 nih. Ayo. Jangan ada yang tidur ya. Jam segini ya, kalau kita tadi ibu-ibu bangun dari pagi berinteraksi sudah lebih dari 12 jam. Masya Allah, di jam segini kok bisa 8, 9, dan 10. Masih energi luar biasa yang Allah karuniakan pada semuanya. Ya. Baik, nah sekarang saya mengajak ibu-ibu untuk melakukan check-in terlebih dulu pada diri sendiri. Yuk, ibu-ibu, dalam diri kita itu ada banyak ragam rasa, ya, ragam emosi. Ada suka, ada cinta, ada rindu, ada dendam, ada kesal, ada amarah, gitu ya. Ada biasa saja, gitu ya. Apapun itu ada dalam diri kita. Ya. Yuk, kenali satu rasa yang paling dominan sedang ibu-ibu rasakan malam ini apa? Boleh ketik di chat. Ya. Silakan. Sedang rindu, Bu, pada seseorang atau bahagia? Sedang galau, Bu. Oh, galau. Terima kasih, Ibu. Baik. Bu, awal bulan jangan galau-galau. Ini semua diizinkan ya, Bu, karena rasa atau emosi itu bukan soal betul salah, ya. Saya sedang mengajak ibu-ibu untuk punya self awareness. Kesadaran pada diri. Itu menjadi hal yang penting sebelum ibu-ibu akan mengobservasi kondisi orang lain, menjadi penting untuk ibu-ibu juga mampu mengobservasi kondisi diri. Ya, oh, aku sedang sehat, aku tidak baik-baik saja, aku energiku 4, aku butuh istirahat. Nah, itu kita punya self-awareness. Itu terhadap fisik. Nah, sekarang saya mengajak ibu-ibu punya self-awareness terhadap emosi. Senang campur ngantuk, terima kasih, Denuni. Mangga yang lain, sedang rindu. Baik, mudah-mudahan yang dirindukan dalam kondisi yang baik ya. Bu Misbah, Bu siapa tadi? Bu Fethi. Ya. Amin. Amin, ya. Bisa saja ya, Bu, rindu pada orang tua lelah. Baik, Ibu, kangen pada keluarga di kampung. Terima kasih, bahagia.
Oke, monggo yang lain. Yuk, coba belajar untuk mampu mengekspresikan dan mengakui kita sedang punya rasa apa. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Oke, Fajar, jam segini jamnya istirahat ya, Bu ya. Mudah-mudahan nanti proses nanti membuat Ibu semakin lebih punya semangat. Oke, ya. Baik, dan sekarang yuk ketik lagi, Bu. Dari bangun tadi pagi sampai hari ini, saya yakin Ibu-ibu banyak sekali aktivitasnya. Ya. Langkah kaki Ibu-ibu ini kalau ditempuh itu sudah sepanjang Bojong Gede Citayam ya mungkin ya. Dari kamar satu ke kamar lain, dari lantai satu mungkin lantai dua, mungkin keluar rumah dan sebagainya, kalau ditempuh itu udah sepanjang apa ini ya. Oke, dari semua aktivitas ya, hal apa yang menjadi kesyukuran bagi ibu-ibu semuanya? Yuk, boleh di chat. Hari ini saya bersyukur bisa menengok mertua sambil jalan pagi bersama tiga jagoan saya ya, suami dan dua anak laki. Nah, itu hal yang saya syukuri hari ini. Monggo, kalau ibu-ibu apa hari ini? Dan tambah lagi, di tempat mertua saya ketemu dengan kakak ipar. Jadi satu kali kunjung bisa bersilaturahim dengan dua keluarga gitu. Monggo, kalau ibu-ibu yang lain boleh chat ya. Punya kesyukuran apa atau hari ini meraih atau mendapatkan capaian apa yang bapak ibu ibu-ibu syukuri hari ini. Bersumpul dengan kakak dan keponakan. Terima kasih Bu Peti. Monggo ibu-ibu yang lain. Katanya kalau syukur itu dikabarkan gitu ya, menyampaikan kabar baik itu adalah wujud dari kita mensyukuri apa yang menjadi anugerah dan mudah-mudahan nikmat tambah banyak. Oke, bisa bersilaturahmi Bu. Pas itu, pas sepeda. Halo. Ada lagi yang lain boleh diketik ya, sesimpel apa? Bersyukur tilawah tidak dapat gangguan. Iya, itu tuh Bu, Bu Farida, bagian dari hal yang layak kita syukuri. Ya. Saya alhamdulillah ya. Ya, Bu. Silakan alhamdulillah Bu, saya bersyukur. Karena hari ini saya bisa dalam satu hari ini bisa menjalani beberapa aktivitas. Pertama, bisa silaturahmi dengan ibu-ibu RT dalam forum arisan RT. Lalu habis itu saya bisa datang ke kondangan teman-teman yang ada di beda wilayah. Habis itu saya alhamdulillah bisa kumpul lagi sama keluarga di inti ya. Habis itu malam ini baru saja saya bisa kumpul lagi dengan ipar-ipar yang ada di keluarga suami saya. Alhamdulillah satu hari ini saya bersyukur bisa membagi-bagi waktu saya untuk beberapa keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Bu Hikmah, saya ikut bersyukur atas ragam rencana yang Allah ijabah untuk ibu ya. Bisa beraktivitas, berpindah dari satu gerak, satu tujuan, move ke tempat lain, ke tempat lain, dan selamat. Bahkan sampai malam ini Ibu masih on di sesi kita. Terima kasih, Bu Hikmah, sudah berbagi. Monggo yang lain, bersyukur tugas terselesaikan. Ya, terima kasih, Bu Nuni. Kemudian ada lagi, bertemu dengan ibu-ibu tetangga rumah, majelis taklim, karena biasanya bekerja. Masya Allah, barakallah ya, Ibu. Ibu Haslimah, kemudian bisa terus belajar Al-Quran, kemudian bisa chat hati ke hati dengan teman sejawat, Masya Allah, itu pun bagian yang layak kita syukuri. Ya. Bisa menjalin ukhuwah dengan teman sejawat, pastinya itu adalah orang penting bagi Ibu, ya. Mudah-mudahan bisa saling support. Terima kasih Bu Rita, berkumpul dengan anak-anak dan keluarga suami. Ya, Ibu-ibu, senang sekali mendengar berbagi jurnal syukur ibu-ibu hari ini, maka bersyukurlah, itu yang akan menjadi jalan untuk kita bahagia. Bukan bahagia kalau udah punya ini, bahagia kalau itu, kalau ini, kalau itu, gitu ya Bu ya, tapi bersyukurlah yang membuat kita bisa bahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah nikmat itu dari hari ke hari. Yeah. Oke, mudah-mudahan ruang kita sudah semakin hangat ya, dengan sudah cek level energi, kemudian cek perasaan ibu hari ini, dan cek refleksi diri melihat kesyukuran apa ya. Ini bukan proses yang tanpa tujuan saya mengajak ibu-ibu melakukan itu ya.
karena proses tadi adalah proses yang kelak ibu-ibu bisa lakukan pada orang lain. Ya, hidup itu pasti ragam episode, ya. Ada keringat, ada air mata, ada tawa, ada luka, ada suka, ada cinta, begitu ya, Bu, ya. Yang beruntung adalah mereka yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan pandai mencari hal baik yang ada dalam setiap kehidupan. Itu menjadi bagian dari proses coaching yang akan kita terapkan. Gitu. Ketika orang datang dengan, ah ibu, hidup saya udah begini, udah jatuh ketimpa tangga, udah gini, udah gitu, aduh, gitu ya. Ngeluh, 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 gitu ya. Kalau kita terpuruk, larut ke situ, energi kita ikut negatif, kesedot, Bu. Ya, kesedot ke situ atau energi itu masuk ke kita. Maka kita bisa ajak mereka untuk, oke, dari semua hal buruk yang terjadi, hal apa yang kamu syukuri. Gitu. Nah, ini kita mengajak orang beralih dari problem, gitu ya, beralih ke mengatakan tentang sisi positif atau hal-hal baik. Ya. Oke, itu untuk menghangatkan, tapi tetap terkoneksi dengan sesi kita. Ya. Kita akan mulai, izin share screen untuk proses kita hari ini. Ya. Oh, saya mau cek dulu juga, dari ibu-ibu yang hadir hari ini, berapa yang sudah hadir di sesi yang pertama ya? Berapa yang hadir di sesi pertama? Boleh open mic untuk yang bisa agar kita terkoneksi satu sama lain dan lambaikan tangan. Ini bukan karena menyerah uji nyali ya, Bu ya. Tapi ini tanda bahwa ibu-ibu hadir hari ini. Oke, tahan dulu ya. Ini bukan pilih nomor 5 ya, tapi tanda aja. Oke, 1 2 3 4 5 5. Oke, 5 dari 20, betul kan? Ya, banyak nih yang belum kebuka. Oke, baik, baik. Sampai sebagian besar ini, Bu Indah. Sebagian besar hadir yang kemarin ya? Hadir, iya, kemarin. Iya. Oke, tapi ada yang baru ya. Jadi nanti kita refresh sejenak ya. Oke, baik. Nanti sedikit-sedikit sambil saya refresh yang kemarin, biar yang baru join tetap bisa terkoneksi dengan proses hari ini. Baik. Sekarang saya mengajak ibu-ibu untuk kita lakukan pause ya. Aktivitas ibu-ibu dari pagi sampai malam ini beragam. Saya lihat tadi ada yang berbagi dan saya yakin yang tidak berbagi pun punya ragam aktivitas. Dan saya mengajak ibu-ibu untuk melakukan pause ya. Kalau pause itu ibu-ibu sering melihat saat play video gitu ya, ada play, ada pause, ada stop. Jadi pause itu ibu maknai apa, Bu? Boleh, yuk kita open mic kalau akan menjawab ataupun memberi respon. Berhenti sejenak, Pak. Iya, terima kasih, Bu Rita. Berhenti sejenak. Ya, jeda. Ya. Tidak stop. Jadi di tengah ragam banyak aktivitas, ada momen kita perlu berhenti sejenak. Ini adalah momen transisi. Melakukan apa di momen transisi? Boleh rehat sejenak, relaksasi, evaluasi, refleksi, ya, recharge diri, ya, mengisi energi, mengisi spirit. Untuk berikutnya, ibu-ibu bisa play lagi. Agar apa? Agar kita bisa punya energi yang lebih baik, punya strategi yang lebih baik untuk kembali bergerak. Gitu. Ngapain sih perlu pause? Ya, apa yang terjadi, Bu, bila ibu dalam perjalanan, safar ya, di jalan tol, ada sesuatu hajat, tapi ibu memaksakan nggak ke rest area bablas terus. Ya. Mungkin hajatnya bisa ke toilet, bisa untuk sholat, bisa lapar, bisa isi bahan bakar, gitu ya. Bisa untuk ngecek sesuatu, tapi paksakan diri terus aja, ya. Akan ada banyak resiko. Dan manusia itu sesungguhnya Allah pun jadikan malam untuk pakaianmu, untuk istirahat. Maka pause, saya mengajak ibu-ibu untuk mari maknai sebagai hadiah untuk diri, ya. Untuk ibu-ibu yang sudah melakukan banyak hal pada orang lain, ya, maka saya mengajak ibu-ibu untuk duduk rileks.
kendorkan otot bahu, otot leher, ya. Boleh sambil pejamkan mata, ya. Fokus pada nafas yang dihirup dan yang dihembuskan. Maknai ini adalah hadiah untuk ibu-ibu. Dan saya izin memperdengarkan sebuah lagu dengan lirik. Mudah-mudahan liriknya bermakna untuk ibu-ibu. Apapun aktivitas Anda. Sejenak, relax, and enjoy your pause. Izinkan pikiran apapun datang dan izinkan pikiran apapun pergi. Ya? Relax and enjoy. Ada ya, Bu? Baik, belum ada suara ya, mohon maaf. Ada, Bu, di saya ada. Di saya sudah ada, Bu. Ada, Bu. Oh, Bu. Saya enggak ada. Hati. Bu, saya ada. Baik, keping hati. Baik, monggo kita lanjutkan. Mudah-mudahan untuk yang terkendala, sinyalnya bisa lancar kembali. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan mata. Datang melanda, ada perang.
Baik. Itulah jeda kita tentang sekeping hati dibawa berlari gitu ya, menempuh jalan yang tak sepi. Mudah-mudahan menjadi sesi yang menguatkan kita dan meyakini bahwa kita tidak sendiri ya, melihat frame ini banyak sekali, ada 26 orang ya. Ini meyakinkan bahwa kita semua bisa bergandengan tangan untuk bisa menempuh jalan kebaikan ini. Begitu ya, Ibu-ibu ya. Oke, satu kata yang Ibu-ibu rasakan dengan mendengar lagu tadi sambil rileks, sambil rehat, apa Ibu-ibu? Silahkan, sambil cek ya, satu atau dua kata. Rasa apa atau dapat hikmah apa atau dapat kesimpulan apa, terkoneksi apa dengan Ibu, boleh ketik di chat. Ya. Ya, bahagia. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke. Yang lain, kangen. Terima kasih. Berusaha untuk memotivasi diri ke depannya untuk lebih baik lagi dan untuk mencapai ridha Allah. Ah, barakallah. Terima kasih, Bu Hikmah. Oh, adem. Ingat zaman masih muda. Ya, lagunya ya, Bu. Ya, lagu zaman-zaman dulu, ya. Damai, terima kasih Bu Dini. Iya. Oke, ya, lagunya memang lagu nostalgia ya, mudah-mudahan mengokohkan barisan, mengokohkan hati kita ya. Pasti ada ujian ya, ada duri, tapi sepanjang kita yakin dengan jalan yang kita tempuh, mudah-mudahan Allah mudahkan. Oke, baik. Kita sudah siap ya, sudah mulai banyak yang hadir dan kita akan masuk ke proses materi kita. Saya reminder lagi, ingatkan kembali tentang coaching ya. Coaching ini adalah kemitraan antara coach dengan coaching yang mendorong pikiran dan proses kreatif untuk menginspirasi coach agar potensinya maksimal secara profesional ataupun personal ya. Jadi poinnya adalah hubungannya kemitraan Ibu-ibu ya, antara coach dan coaching, dan mendorong mereka untuk berpikir kreatif. Tujuannya apa? Potensinya agar maksimal, ya. Dan dilakukan dalam sebuah sesi perbincangan. Oke. Kondisinya kemitraan. Artinya, coach bukan lebih tinggi dari coach. Coach bukan orang yang lebih mulia dari coach. Ya, setara. Kesetaraan itu menjadikan kita akan berpikir bahwa mereka juga seorang individu. Mereka juga seorang subjek, gitu ya, yang punya harga diri, punya potensi, hingga kita nggak akan muncul rasa apa, otoriter, arogan, menyalahkan, misalnya begitu ya. Itu makna kemitraan. Kemudian prosesnya perbincangan, akrab, tidak ada intimidasi, tidak ada memojokkan, tapi berbincang yang akrab, yang baik, yang efektif, yang dari perbincangan itu, dari pertanyaan yang coach lemparkan atau ajukan, berpeluang memancing coach ya, atau orang yang akan kita bantu, kita bersamai, potensinya berkembang gitu. Hal yang tidak mereka pikirkan jadi terpikirkan gitu. Mereka yang berlama-lama dengan mengeluh gitu ya, ada di area problem terus, ibu-ibu ajak bergeser ke area solusi, gitu. Ibu ajak bergeser, oke. Ibu begini begitu, gitu ya. Intinya atau lalu sekarang apa yang sebenarnya ibu mau, gitu ya. Habis itu garuk-garuk kepala deh. Iya ya. Sebenarnya apa sih yang saya mau? Saya jadi bingung, Bu. Ya. Sebentar, Bu. Saya tak mikir dulu. Kadang begitu, Bu. Karena udah ruwet duluan gitu di kepala itu, wah udah kayak rambut kusut gitulah ya, atau benang kusut gitu, hingga yang keluar itu problem, ngeluh, komplain gitu ya. Nah, pertanyaan dari coach lah yang membuat mereka kita ajak bergeser dari area problem, memikirkan apa sesungguhnya yang mereka mau, apa lalu harapan mereka.
atau mengajak mereka, oke, lalu berpikir sebenarnya persoalannya lalu apa? Nah, misalnya begitu. Itu yang terjadi, ya. Pertanyaan atau hubungan yang terjalin, perbincangan yang terbangun, pertanyaan yang coach ajukan, itu akan membuat coachi potensinya berkembang. Hingga tujuan mereka tercapai. Nah, inilah coaching, ibu-ibu. Ya, ini yang kemarin kita bahas. Oke, mudah-mudahan semakin clear ya bagaimana itu coaching dalam proses kita. Nah, ini sedikit kita review. Bedanya lalu dengan konseling apa? Gitu ya. Bedanya coach dengan coachi dengan konselor apa? Nah, kalau konseling, Bu, biasanya diawali karena ada problem, ada masalah. Sedangkan coach atau coaching itu awal titik berangkatnya adalah keinginan meraih tujuan. Gitu. Sedikit tipis ya, tapi berbeda, gitu, Bu. Hal yang menjadi titik tekan itu berbeda. Kalau tujuan atau goal itu adanya di belakang atau di depan, Bu? Depan. Iya. Hingga coaching itu orientasinya adalah saat ini dan masa depan. Gitu. Ya. Kalau konseling ini diawali dari problem atau masalah, ya, yang prosesnya akan membawa seseorang itu dari masa kini ke masa lalu. Untuk healing, untuk menyembuhkan luka batin, gitu ya, untuk membantu mereka menyelesaikan hal yang menjadi persoalan, mengatasi traumatik, misalnya ya, mengatasi fobi pada sesuatu, misalnya seperti itu. Nah, ini proses konseling. Sedangkan coaching itu fokusnya pada here and now dengan masa depan. Mungkin masa lalu sedikit akan direfleksikan. Tapi yang menjadi fokusnya adalah, oke, lalu apa yang menjadi tujuan kamu? Gitu. Ya, aku pengen jadi ibu yang bisa lebih dekat dengan anak-anak. Nah, itu clear. Gitu. Ya, oke, berarti ke depan, mari kita ikhtiarkan tujuan tersebut. Gitu ya. Berarti pembicaraannya akan mengarah pada bagaimana menjadi ibu yang bisa dekat dengan anak. Nah, itu coaching, Bu. Kemudian, prosesnya nih, kalau konseling itu prosesnya menggunakan ragam terapi, Bu. Ragam metode, ya, terapi psikologis atau pendekatan hal-hal tertentu yang perlu konselor itu punya skill-nya. Ya, ada hipnotik, ya, hipnoterapi, ada bisa psikodrama, ada art terapi, ada wah banyak banget metodenya gitu. Dan satu persoalan cocoknya dengan terapi tertentu. Ya, seperti halnya obat nih, kalau batuk adanya obatnya A, kalau sakitnya perut obatnya B misalnya begitu ya. Nah, itu kalau fisik. Nah, kalau psikoterapi itu ada peruntukannya. Nah, sedangkan coaching ini bisa dengan tools ataupun tanpa tools. Tapi modal yang paling utama adalah powerful question. Ya, kemampuan membuat pertanyaan yang powerful. Dan ragam persoalannya itu bisa beragam. Terkait relationship, hubungan bapak dengan ibu, maksudnya suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, antar tetangga, leader dengan anggota timnya. Itu semua dari sisi subjeknya, ya. Misalnya terkait dengan bisnis ataupun terkait dengan aspek religi, terkait dengan self development, pengembangan diri, ataukah terkait dengan hal-hal personal lainnya. Itu cukup fleksibel kita gunakan coaching, ya. Jadi coaching ini di mana ada kehidupan di situ bisa diterapkan gitu, ya. Jadi tinggal penggunaannya, bedanya di bagaimana kita bertanya. Sepanjang ibu-ibu nanti paham patokannya untuk bagaimana melakukan komunikasi dengan orang lain,
maka coaching bisa berjalan. Gitu ya? Oke, itu bedanya. Nah, bedanya dengan training apa, Bu? Nah, beda lagi, Bu. Kalau training itu fokusnya pada mengajarkan sebuah skill hingga peserta dari yang belum mampu jadi mampu, belum bisa jadi bisa. Gitu ya. Beda lagi dengan seminar. Kalau seminar itu transfer knowledge, orang dari belum tahu jadi tahu. Webinar, nah, ada narasumbernya memberi ilmu dari yang belum tahu jadi tahu. Nah, sesi kita ini boleh bisa dibilang sesinya adalah training, ya. Training ini adalah mengajarkan ibu-ibu dari yang belum mampu melakukan coaching untuk menjadi mampu. Nah, untuk itu akan ada proses exercise, latihan. Jadi sesi kita ini cukup kompleks ya, cukup muatannya cukup banyak. Akan ada transfer informasi dari saya pada ibu-ibu tentang sesuatu. Tapi nanti juga kami akan minta ibu-ibu berlatih. Ya. Karena namanya skill itu kan dilatih, Bu. Ya, tidak bisa cukup sebagai pengetahuan di kepala, itu butuh dilatih. Nah, bagaimana cara melatihnya? Yang pertama adalah latihan antar teman di sini, di grup ini. Kita akan cobakan latihannya di sini. Selebihnya praktek di lapangan. Nah, di lapangannya dengan siapa, Bu Indah? Dengan suami bisa, dengan anak bisa, dengan kader binaan ibu-ibu juga bisa, dengan rekan ibu, dengan teman ibu. Saya berharap ibu-ibu mempraktekkan sedikit ilmu yang didapat dari setiap sesi. Nanti akan ada assignment dari saya. Bu, praktek coaching sampai di titik mana kita belajar? Saya akan minta sampai dengan pertemuan berikutnya ibu udah praktekkan ini pada 4 orang. Gitu, Bu. Ya. Dan ibu membuat tulisan ataupun resume dengan praktek tadi. Ibu evaluasi dan sebagainya hingga datang lagi di sesi berikutnya itu sudah dengan cerita bahwa ibu sudah mempraktekkan skill yang diperoleh di sesi sebelumnya. Nah, sampai di titik ini, sejauh mana ibu-ibu punya komitmen untuk mengamalkan ilmu yang didapat dari proses kita? Tanda tanya besar. Ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini, kalaupun saya belum meminta jawabannya, ibu-ibu dalam hati sudah memberikan jawaban. Monggo, nanti Bu Dewi ataupun Bu Erna dalam sesi tertentu bisa saja menanyakan sejauh mana komitmennya. Ya, karena kalau hari ini hadir, pekan besok tidak, pekan besok hadir lagi, berganti-ganti yang hadir, ilmunya dapatnya sepotong-sepotong, nggak berkelanjutan. Gitu. Sedangkan materi ini cukup panjang, Bu. Saya mempelajarinya 6 bulan, gitu ya, bersertifikasi 6 bulan, ya, dan saya coba ekstrakan, gitu ya, buat ini lebih padat untuk disajikan pada ibu-ibu. Ya, prakteknya kalau saya sekian ratus jam, Bu, gitu. Jadi satu sesi hadir itu harus sudah ambil 10 jam, datang lagi, gitu ya. Nah, ini coba disimpelkan, gitu ya. Tapi tetap ini nggak bisa hanya belajar atau baca datang saja, tetap perlu praktek. Nah, nanti mohon bisa diatur, memang didata siapa-siapa yang komit hadir, gitu ya, mengikuti sepanjang proses, termasuk komitmen untuk mempraktekkan itu. Monggo, mudah-mudahan bisa komit sampai akhir. Kita mulai bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng, gitu ya, dari awal sampai akhir, gitu. Oke, dan ini direcord ya. Mudah-mudahan nanti yang belum hadir bisa lah mengikuti dari rekaman yang ada. Tapi untuk next, mudah-mudahan bisa komitmen. Anggaplah ini seperti, betul ya kata Bu Dewi tadi, seperti kuliah malam atau belajar malam, gitu ya, ada kuliah fikih, ada kuliah tafsir, gitu. Nah, ini kita belajar tentang coaching. Gitu. Oke, itu tadi komitmennya, apa namanya, informasinya. Kemudian, ini bedanya ya Bu ya, jadi akan jelas. Beda coaching dan konseling, training, ataupun seminar, clear. Harapannya agar nanti bila ibu-ibu di masyarakat bertemu dengan seseorang, ya, ibu-ibu harapannya nanti bisa mengenali, oh ini orang
cukup oke untuk saya terapkan, saya praktekkan ilmu coaching saya gitu. Nah, atau setelah berjalan beberapa waktu, wow, ternyata ada problem di masa lalu gitu ya. Hal ini tidak bisa saya bantu dengan coaching, maka ibu-ibu bisa referensikan untuk konseling. Ya, ada konselor ya, pada orang yang profesional di bidangnya. Gitu. Ini nanti kita akan diskusikan bagaimana mengenali mana itu yang bisa ibu lakukan dengan konseling dan mana yang dengan coaching. Oke, ini beberapa hal. Kalau coaching itu bertanya, banyak bertanya dan mencari opini. Kemudian mendengarkan opini mereka tanpa dijudge, gitu ya. Kemudian ada proses memberdayakan orang lain agar orang lain bisa memecahkan masalah. Dan kita akan meminta kepastian dari mereka dalam melakukan proses rencana follow up atau tindak lanjutnya. Kemudian dalam coaching itu mencari pilihan-pilihan, opsi-opsi yang ada. Dan kemungkinan yang berbeda apa? Contohnya begini, ketika sudah memulai sebuah pembicaraan, ibu-ibu bisa bertanya, oke, lalu sekarang apa yang kamu miliki, atau sumber daya, ataupun resources yang ada pada kamu? Gitu. Pilihannya apa saja dalam situasi ini? Wah, yang pertama, aku pilihannya adalah keluar dari pekerjaan. Yang kedua, aku bertahan. Nah, ini mengajak coach kita untuk memikirkan pilihan-pilihannya. Oke, kalau keluar, apa yang kamu dapatkan? Ya, aku jadi bisa menekuni bidang entrepreneurku, kulinerku. Apa yang kamu tidak dapatkan? Ya, kuliner usaha itu kan tergantung kita mengembangkan. Beda kalau dengan aku bekerja yang permanen, menjadi pegawai tetap. Nah, gajiku kalau pegawai tetap aku rutin, kalau ini kan tergantung pemasukan. Nah, kita akan sampai pada mengajak coach mencari pilihan-pilihan itu dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas pilihannya. Ya, coaching itu fokus pada masa kini dan membuat maju ke depan. Gitu. Jadi orientasinya betul-betul untuk next. Gitu. Oke, kalau itu jalan yang kamu akan ambil. Bagaimana hal apa yang bisa diantisipasi? Apa yang perlu disiapkan? Gitu. Misalnya, oke, aku tujuanku adalah aku pengen punya bisnis yang sesuai dengan hobiku. Gitu. Apa itu hobimu? Gitu ya. Hobiku adalah terkait dengan handicraft, ya, kerajinan tangan. Gitu. Kita tanya, mengapa penting, seberapa penting bekerja, punya usaha di bidang yang sesuai dengan hobimu? Nah, ini ke depan, Bu, sifatnya. Apa yang kamu miliki? Aku punya waktu, aku punya kios kosong, aku punya teman yang sama-sama punya hobi sama. Gitu. Apalagi aku punya banyak teman yang bisa untuk aku pasarkan. Apalagi yang kamu miliki, nah, dia kita ajak menggali resources yang mereka punya, gitu. Nah, hingga wajar bila kita bilang coaching itu adalah alat bantu untuk membuat seseorang bertumbuh dan berkembang. Karena kita mengajak mereka, kita ajukan pertanyaan yang menstimulus orang untuk berpikir lebih luas, gitu. Hingga mereka bisa menentukan solusi atas problem dirinya secara mandiri. Bukan yang, Bu, gimana dong, saya mesti ngapain. Nah, itu kan menyerahkan solusi pada kita ya. Kita pikir, wah, sebenarnya yang punya masalah siapa? Gitu ya. Kok solusinya harus kita yang menentukan? Gitu. Nanti ujung-ujungnya kalau mereka lakukan dan ternyata ada resikonya, tuh kan, ibu yang nyuruh saya pisah, gitu ya. Bukan seperti itu. Mereka lah yang akan menentukan. Ya. Kemudian menetapkan tujuan dan membuat komitmen. Jadi tujuannya adalah coach sendiri yang menentukan, bukan kita. Kita akan selalu tanya, oke, apa lalu yang menjadi harapanmu? Gitu. Setelah dia mengeluh macam-macam, apa tujuan Anda selanjutnya? Apa yang kamu mau? Gitu. Ya, ini coaching. Dan yang merah nih, coaching bukan
mengarahkan orang lain dan memberi saran. Jadi Bu, saran itu tidak muncul dari kita. Ya. Akan beda, pasti ya, akan ada momen di mana ibu-ibu akan diminta menjadi saran, memberi saran, ya. Murabiah dimintai sarannya. Oke, bisa. Berarti itu bukan coaching. Ibu-ibu sedang memberi nasihat pada teman ibu. Ya. Tapi ketika mau menggunakan metode coaching, maka kita tidak mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu atas dirinya. Ya. Oke, karena itu membuat kita mengambil alih kehidupan mereka. Coaching tidak mengeluhkan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Itu namanya curhat, itu curcol, ya. Kalau coaching tidak, tidak seperti itu, ya. Coaching juga bukan menjadi sesi mencari alasan dan saling menyalahkan. Itu nanti debat, ya. Debat kusir mencari pembenaran, ya. Coaching bukan seperti itu. Oke, inilah gambaran dari coaching sebagai refresh bagi ibu-ibu yang kemarin belum hadir. Mudah-mudahan semakin clear, ya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah kenapa perlu coaching? Oke, siapa nih dari ibu-ibu yang punya menemui fakta-fakta yang ada di tempat putih ini? Ibu-ibu sering menghabiskan waktu panjang untuk menerima curhatan orang lain. Nah, yang pernah mengalami dan sering begitu boleh tunjuk jari. Boleh dadah-dadah, boleh angkat tangan. Anda punya ibu-ibu menghabiskan banyak waktu ya untuk menerima curhatan teman. Ya. Oke, Bu minta waktu sebentar saya mau konsultasi gitu ya. Tapi satu jamnya curhat ngeluh terus gitu ya. Yang ujung-ujungnya ibu energi habis, lemas, ikut pusing, dan nggak dapat solusi. Ya, masih berputar di situ. Bisa saja ibu, waduh, punya agenda, ngisi kajian di sini, tapi di sini lagi curhat, gitu ya, mau di stop kasihan, gitu. Tapi ini agenda juga banyak orang nunggu. Wah, jadi karena itu tadi, waktu yang belum bisa kita kendalikan karena kita menerima curhatan yang panjang, gitu. Belum efektif dalam mengelola sebuah sesi, proses konsultasi seseorang, gitu. Oke, kemudian yang berikutnya, proses berakhir tanpa solusi, gitu ya. Kemudian pernah nggak ibu-ibu orang lain menyerahkan solusinya pada kita, gitu. Udah banyak cerita terus nanya, kalau gitu Bu, saya mesti gimana, gitu. Apa yang harus saya lakukan? Pernah nggak Bu, ya, dicurhati yang ujungnya minta masukan dari kita, mesti gimana Bu saya? Oke, itu bisa ibu-ibu lakukan, tapi itu prosesnya ibu-ibu memberi nasihat, ya. Bu, saya tidak maksudnya, oh itu nggak boleh Bu, bukan. Itu proses yang bisa saja beliau teman tersebut memang membutuhkan nasihat dari ibu. Boleh nggak sih Bu? Boleh, silahkan, gitu ya. Itu baik-baik saja. Tapi kalau ibu-ibu ingin menggunakan proses itu sebagai dengan dialog komunikasi ala coaching, gitu ya, dengan pola gaya ala coaching, maka solusinya tidak di ibu. Tapi ibu-ibu mengembalikan ke mereka dengan bertanya, oke, apa yang kamu miliki? Opsi apa yang ada padamu? Gitu. Apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang belum kamu lakukan? Gitu. Dari yang belum kamu lakukan itu, mana yang peluangnya lebih besar mengatasi solusi kamu? Mana yang paling mungkin kamu terapkan? Yang ini, Bu. Oke, kalau itu kamu lakukan, kira-kira apa yang akan terjadi? Resiko apa yang akan muncul kalau itu kamu terapkan atau kamu lakukan? Apa lalu yang perlu disiapkan untuk menuju hal tersebut? Nah, dia akan jawab, oh, tambah bulat, gitu, ya. Oke, lalu apa tindakan berikutnya untuk menuju itu? Oh iya, Bu, berarti saya harus siapkan ini. Setelah itu apa, Bu? Saya akan ini. Setelah itu saya siapkan ini. Oke, kapan Ibu akan memulai? Ya segera, Bu, habis ketemu sama Ibu ini. Baik. Nah, itu yang kita harapkan dialog ala coaching. Gitu ya, Bu ya. Dialog yang mengoptimalkan potensi berpikir dari coaching.
Bukan ibu yang harus, oke, okay, kalau begitu ibu lakukan ini. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, ketiga ini. Udah ya bu, ya lakukan ya, nanti hasilnya gimana kabar saya. Dah, assalamualaikum. Bukan seperti itu. Ya. Tapi dialog yang mengajak mereka berpikir atas problem mereka. Mengapa hal itu penting, ibu-ibu? Ya. Yang pertama adalah karena setiap orang bertanggung jawab atas persoalan masing-masing. Ya. Karena kita ingin memberdayakan mereka. Bukan berhenti, stuck, dan hanya menjadi robot yang menerima arahan kita. Karena kita ingin mereka juga bertumbuh. Dan Bu yakin bahwa ketika mereka mampu menemukan solusi atas dirinya secara mandiri dengan bantuan ibu anjing tadi, rasa kepemilikan atas komitmen itu jauh lebih besar. Mereka lebih tahu persoalan mereka, mereka lebih tahu sumber dayanya, dan ketika mereka melakukan satu demi satu yang mereka rencanakan, rasa kepercayaan diri coach ini semakin bertumbuh. Ya, bukan tidak mungkin di persoalan kehidupan berikutnya dia akan melakukan proses seperti itu. Itu memudahkan kita, ibu-ibu. Anda tidak akan digantungi, gitu ya. Akan menjadi orang yang selalu dicurhati, ya. Dan apa-apa hadir datang ke ibu-ibu. Ya, persoalan umat begitu banyak, kita nggak cukup hanya akan berhenti di 1, 2, 3 orang saja. Kita ingin mereka tumbuh berdaya untuk dirinya dan kita bisa beralih mengerjakan hal-hal yang lain. Gitu. Ya, itu fakta yang sering terjadi. Nah, dan sebenarnya beberapa persoalan tidak selalu perlu konseling. Ya, dengan coaching cukup. Nah, mengapa juga perlu coaching? Kita buat yang di hijau ya, Bu ya. Meningkatkan kapasitas kader, pemberdayaan kader, juga pemberdayaan masyarakat. Tadi sudah kita bahas. Oke, sampai di titik ini adakah yang hendak ibu-ibu konfirmasi atau tanyakan? Silakan. Saya mengundang dua orang, dua kesempatan terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke kompetensi apa yang perlu dimiliki, yang perlu diasah sebagai seorang coach. Silakan. Ada pertanyaan mungkin, atau tanggapan, atau konfirmasi sesuatu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, gantian saya yang bertanya. Nah, mau ibu-ibu yang bertanya atau saya yang bertanya? Ya? Ibu, semangat. Oke. Saya yang bertanya ya, kalau begitu ya. Sampai di titik ini, Bu, boleh tuliskan learning point apa yang ibu-ibu dapat. Ya? Atau, oh, tadi buat ibu itu ngeklik banget tuh pas Indah bahas ini. Gitu ya. Atau, oh, ibu dapat pemahaman baru apa tentang proses coaching ini. Nah, boleh, Bu. Ketik learning point ibu-ibu yang ibu-ibu tangkap, yang itu penting buat ibu, yang ngeklik banget, atau yang berkesan banget, ya. Atau kesimpulan tertentu, boleh ketik di chat. Oke, saya cek dulu ya, silakan. Ini untuk mengecek sejauh mana pemahaman ibu-ibu dari proses informasi yang baru saja saya berikan. Ayo keluarkan kekuatan yang 10. Iya. Bu Dewi ngingetin aja. 10 dan 9 tadi ya. Oke, baik. Sambil ibu-ibu mengetik saya lanjutkan. Ya, sekarang. Oh. Oke, sebentar. Ah. Nih, saya cek dulu sebentar. Oh, baru satu yang ngetik?
Yang lain saya tunggu. Oke, sekarang filosofinya coaching, Bu. Yang pertama, sebutannya singkatannya RICH atau rich, ya. Rich itu kalau kita sebut artinya adalah kaya. Oke, yang pertama adalah respect, Bu. Ya, respect ini menjadi perasaan jadi lebih positif, ya, menghargai. Respect itu menghargai, ya. Nilai diri seseorang jadi lebih kuat, ya. Dan seseorang lebih memaknai kehadiran orang lain. Maka respect ini akan membawa kita pada perasaan kita tidak menjudgment orang, tidak memojokkan, ya, tidak menyalahkan, karena tiap orang punya pilihan, tiap orang punya punya keunikan, gitu, hingga kita respect. Nah, di sini caranya bagaimana? Kita hormati perbedaan, ya. Namanya orang punya gaya, bisa saja kan, Bu, namanya tiap orang yang punya style, gitu. Tiap orang unik, hingga ketika kita lakukan respect, kita nggak terus, ih kok gitu sih, kalau aku kok enggak deh. Nah, ini kita sudah nggak respect sama orang. Gitu. Kita hormati nilai hidup yang dia yakini, kita hormati apa yang dia yakini, apa yang dia anut, gitu ya. Ini adalah respect. Kemudian ada integrity. Integrity ini adalah bahasa kerennya walk the talk. Jadi melakukan apa yang dia katakan. Nggak omong doang, gitu ya. Di mana dia meletakkan komitmen pada nilai-nilai, prinsip, etika, syar'i, gitu ya, spiritual, moral. Nah, bentuknya adalah berani melakukan sesuatu yang dia yakini, yang pastinya akan sesuai dengan nilai-nilainya, menjadi diri sendiri, begitu. Kemudian ada kreatif dan continuous learning, kreatif dan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi proses coaching itu adalah proses berpikir kreatif. Proses yang mengajak seseorang untuk terus belajar. Ya, akan ada pemunculan ide, akan ada pengayaan pikiran. Bisa saja menggunakan pendekatan baru, sikap baru yang berbeda dari biasanya. Ya. Kemudian coaching juga akan membuat seseorang bisa memodifikasikan pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Jadi ini ada proses kreatif di dalam sesi coaching. Ya. Mengapa prosesnya kreatif dan pakai continuous learning? Karena kita berbaik sangka, Bu. Tiap orang punya potensi gitu ya. Tiap orang tak berhenti belajar. Tiap orang itu ingin lebih baik gitu. Dan belajar itu bisa dari banyak hal, dari diri sendiri, pengalaman kehidupan yang dia pernah alami, dari lingkungan, dari dunia dia, dari orang lain, gitu. Ini adalah value yang ketiga. Gitu. Nah, saya sedikit berbalik ke integrity. Hingga menjadi penting, Bu, seorang coach itu berintegritas. Ya, akan sulit kalau dia bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakoni, gitu ya. Ini menjadi hal yang spirit moral yang mesti kita bawa. Nah, berikutnya adalah potensi manusia. Kita yakini bahwa tiap orang itu punya potensi yang tersimpan untuk bertumbuh dan berkembang, ya, spiritualnya, kehidupannya, dan sebagainya. Nah, empat value ini, empat filosofi ini, respect, integritas, kreatif dan belajar terus, serta potensi manusia, ini menjadi empat value yang mesti kita bawa. Ya. Jadi, respect, berintegritas, kemudian berpikir kreatif, mau belajar, kita sebagai coach, maupun proses coachingnya nanti mengajak coach kita untuk terus belajar. Gitu. Belajar dari pengalaman hidup, belajar dari orang lain, gitu ya. Dan potensial. Ini human potensial ini atau potensi manusia ini nilai-nilainya adalah bahwa tiap orang kita yakini punya sumber daya, punya akal budi, ya, punya kekuatan. Jadi jangan anggap remeh dengan tiba-tiba kita cepatkan proses konsultasi dengan memberi arahan, memberi nasihat tanpa mengajak dia atau memberi dia ruang untuk mengembangkan ide-idenya. Nah, karena kita orang yang berintegritas, integritas itu walk the talk, ngelakoni apa yang diomongin, gitu ya.
Dan karena ini akan kita masukkan ke dalam DNA-nya kita, gitu, maka saya mengajak ibu-ibu untuk bisa diskusikan hal ini. Ya. Dari sini sebelum diskusi, adakah yang mau ditanyakan dari proses dari filosofi ini, tiga ini, saling respect, integritas, ya, adanya nilai-nilai yang dianut, Bu, etika, spiritual, gitu ya. Kita pakai prinsip syar'i, begitu, menetapkan pada diri sendiri. Kemudian empat hal ini, R-I, C-H, gitu ya. Nah, ini sejauh mana hal tersebut itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di pekerjaan, di keluarga, di sosial, masyarakat, atau dalam lingkup dakwah. Nah, kita lakukan introspeksi. Dalam event apa hal itu, nilai 4 value RICH itu kita terapkan. Kita letakkan. Dan apa yang perlu saya sadari, saya perhatikan, dan saya ubah untuk menjalankan filosofi tadi, respect. Lalu, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana dalam integritas? Sebagai ibu yang punya integritas tuh gimana sih gitu? Kalau ngomong nyuruh anak jaga kebersihan gitu ya, kita sendiri sudah jaga kebersihan belum? Misalnya nyuruh anak ba'da maghrib tidak pegang handphone, kita sendiri sudah bisa melakukan itu tidak? Gitu. Atau meminta maaf gitu ya, tahu itu penting, sudahkah kita sebagai orang tua meminta maaf terlebih dahulu ketika kita salah? Nah, ini contoh integritas gitu ya. Kemudian bagaimana kita menerapkan prinsip kreatif proses ya, dan continuous learning atau belajar berkelanjutan, termasuk dalam human potential. Nah, hal ini saya mengajak ibu-ibu lakukan refleksi diri dengan berbincang bersama teman ibu-ibu ya dalam breakout room. Ini masih on semuanya ataukah berapa orang yang ada hadir? Bisa kita mulai ya. Nanti kita akan buat sesi 10 menit di dalam breakout room. Silahkan ibu-ibu nanti akan masuk dalam breakout room berempat-empat ya. Satu orang boleh bicara, tentukan siapa pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Satu orang bicara tentang bagaimana respect ini, menghargai ini, hidup dalam keseharian ibu-ibu. Dan apa yang perlu ibu-ibu perhatikan, apa yang perlu ibu-ibu ubah untuk membuat diri ini menjadi lebih respect. Ya, ini adalah self-introspection. Kemudian yang berikutnya orang kedua. Orang kedua bicara integritas. Ya. Bagaimana prinsip integritas ini dijalankan? Melakukan apa yang dikatakan. Kemudian orang ketiga bicara tentang bagaimana berpikir kreatif dan belajar berkelanjutan itu hidup dalam keseharian Anda. Apa yang perlu diubah, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu disadari agar hidup dengan prinsip kreatif proses dan continuous learning atau pembelajaran berkelanjutan. Apakah ibu dari hari ke hari itu terus belajar? Gitu ya. Dari sumber apa saja ibu belajar? Berpikir kreatif, oke, proses kreatif, hal-hal kreatif apa sih yang sering ibu terapkan sebagai ibu? Ya, sebagai murabiah misalnya, ya, atau hal yang lain. Lalu yang orang keempat bicara tentang potensi manusia, gitu ya, menghargai bahwa tiap orang punya potensi. Nah, mungkin sebagai orang tua, bagaimana ibu menghargai potensi anak? Atau mungkin sampai pada kesadaran, oh iya ya, aku belum menghargai potensi anak. Saya tidak menghargai kekuatan suami. Maka yang perlu saya ubah adalah nah, dialog seperti itu. Yuk, kita latih ya, ibu-ibu ya. Oke, kita akan buat ini ada 28, 27 dengan saya. Berarti kalau dibuat kelompok akan masuk 7 kelompok ya, 4 kali 7, 28. Jadi saya akan create 7 kelompok automatically. Waktunya cukup
10 menit untuk bicara, jadi tiap orang nanti 2,5 menit, ya Bu, ya. Saling sharing, saling respect dengan setiap cerita. Kita mulai belajar mendengarkan aktif dan respect, no judgment, ya Bu, ya, agar terbangun komunikasi yang nyaman dan aman untuk mereka, ya. Dan apa yang disampaikan di dalam ruangan, berhenti di ruangan itu. Tidak untuk kita sebar luaskan dan sebagainya. Oke, baik. Siap ya, Bu. Saya akan open all room. Ibu-ibu akan masuk ke ruangan kecil, bertemu dengan siapapun. Yuk, saling respect dengan open video di dalam ruangan dan open mic, open kamera untuk berbagi. Tentukan siapa orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, serta orang keempat. Ya, masing-masing bicara satu tentang menghargai, orang kedua bicara tentang integritas, orang ketiga bicara tentang kreatif dan terus belajar, orang keempat bicara tentang potensi manusia. Bagaimana empat nilai ini, masing nilai ada dalam kehidupan itu. Oke, baik, izin saya buka ruangannya, ketemu siapapun, saling nyaman ya ibu-ibu untuk berbagi. Mudah-mudahan menjadi sesi yang penuh kebermanfaatan. Silakan masuk ke dalam breakout room. Kalau ada notifikasi join warna biru, boleh diklik. Ya. Oh ya, ya, baik. Selamat bergabung kembali ibu-ibu ke dalam. Oh, udah habis waktunya ya? Ya, Bu. Lagi asik ngobrol. Tadi saya mendengar ada yang sharing berdua, ada yang satu kelompok bertiga, ada yang berempat, iya. Seru banget ya. Pas lagi seru-serunya. Pas baru TikTok habis boleh waktunya. Saya sharing di sini, Bu, perwakilan dari setiap kelompok ya. Siapa yang berkenan, saya mengundang dua kelompok untuk sharing apa yang terjadi di dalam ruangan ya, dan apa yang ibu-ibu bisa pelajari dari obrolan tadi ya. Dua hal, apa yang terjadi tadi di dalam ruangan dan apa yang dipelajari dari obrolan tadi. Oke, monggo. Siapa yang akan share tentang proses tadi di dalam breakout room? Silakan Bu Rita aja, Bu Rita. Kayaknya Bu Ika tadi yang ngasih solusi. Waduh, belum, Bu. Ya, ya, kebetulan baiklah. Tadi saya kan kebagian yang respect, Bu Awan, gitu. Jadi kebetulan memang sesuai dengan masih seger banget gitu kan, ada kawan yang memang sedang ada problem rumah tangga dan saya berusaha baru menjadi pendengar yang baik gitu, Bu. Belum sempat ngasih solusi memang karena kondisinya saya belum bertemu gitu, jadi masih hanya via WhatsApp. Dia rumah apa kediamannya di Cibubur, dulu memang pernah satu rekan kerja mengajar bareng ya, di SDIT, tapi setelah berumah tangga misah. Nah, kebetulan setelah berumah tangga 2 tahun ada problem gitu. Jadi untuk saat ini karena baru 2 hari komunikasi baru jadi pendengar yang baik gitu, masih terputus gitu. Oke. Iya. Nah, itu contoh dari ibu bahwa dalam kehidupan ibu berinteraksi dengan orang lain ya, dan orang lain berangkat dengan atau membawa problem masing-masing. Bisa saja mereka akan cerita tentang kehidupan rumah tangga mereka. Yang itu berbeda dengan bagaimana ibu punya rumah tangga. Ya. Nah, di sini menjadi penting bagaimana respect ini berjalan. Kita memahami bahwa orang itu unik. Gitu ya. Contohnya ada orang lain yang curhat ke ibu orangnya pendiam gitu. Atau hal-hal karakter lain apapun lah yang itu beda dengan ibu gitu. Nah, maka respect ini perlu kita mainkan. Ya, dengan tidak menjudge apa yang dia lakukan gitu ya. Misalnya kamu sih pendiam gitu. Kalau kayak gitu lawan. Nah, ini enggak pakai respect ya. Ini tidak menghargai keunikan seseorang gitu. Nah, hingga tadi ada ibu menyebutkan ya, Bu, mendengarkan. Nah, ini juga bagian dari respect. Dengarkan begitu ya. Salah satunya kita hargai keunikan. Oke, tadi ibu membahas dengan Bu siapa ini? Tulisannya Oppo F11. Mute, Bu. Saya Bu Ika dari Bojongbaru, Bu. Oh iya, salam kenal Bu Ika. Terima kasih sudah sharing. Ya, terima kasih, Bu. Monggo, satu lagi siapa yang akan share tentang proses di dalam breakout room dan belajar apa ibu dari proses ini? Silakan. Bu Rita, silakan. Bu Rita mungkin tuh tadi.
masalah integritas tadi. Bu Hikmah atau Bu Rita? Bu Rita, monggo. Bu Hikmah, silakan Bu Hikmah. Bu Hikmah kawan lama saya nih, Bu. Ketemunya di sini nih. Silakan, siapa? Bu Indah, saya malah pengennya bertanya, Bu Indah. Oh boleh. Iya, boleh, boleh. Silakan. Boleh. Tadi tuh lagi asik nanya sama Bu Ika ya, tapi keburu habis waktunya. Iya. Tadi kan tentang respect ya, Bu. Gimana kalau misalnya, seandainya, kita sendiri sebetulnya apalagi sibuk atau lagi tidak siap gitu, sedang tidak siap untuk menerima curhatan orang lain gitu, karena kan tidak ada manusia yang sempurna ya Bu. Betul. Ya, ada kalanya kita sendiri juga sebetulnya sedang mencari kedamaian kemudian diri gitu ya, mencari solusi sendiri. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Baik. Terima kasih Bu Rita. Ini pertanyaan yang bagus banget dan kapanpun kita bisa saja mengalaminya. Ya. Ibu-ibu siapapun bisa menghadapi situasi seperti ini. Kita sedang tidak dalam kondisi siap, dalam tanda petik ya, bisa saja tidak siap secara waktu, tidak siap secara pikiran, atau tidak sedang baik-baik saja untuk bisa membersamai proses bertumbuhnya orang lain, gitu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Bu, mari ibu, sebelum ibu respect pada orang lain, sebelum ibu peduli pada orang lain, ibu juga peduli pada diri sendiri. Gitu. Ya. Satu hal, kita aware dengan kondisi kita. Siapkah saya untuk membantu atau membersamai proses orang lain? Gitu. Siap, ya ayo komitmen dengan kesiapan itu. Atau tapi kan aku lagi begini, 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 misalnya begitu ya. Oke, Bu, bisa jadi itu ibu, ini adalah alarm gitu ya, dari Allah bahwa ibu perlu fokus untuk menyelesaikan persoalan ibu. Ya, tapi dengan ibu niatkan, mohonkan pada Allah punya komitmen waktu sampai akan berapa gitu ya. Setidaknya ya Allah bantu hamba untuk menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Hingga hamba bisa kembali berdaya membersamai orang lain. Nah, ini adalah sebuah niat, ikhtiar, dan doa gitu. Hingga ibu-ibu bisa gitu untuk satu fokus dan kedua move lagi, bergerak lagi gitu. Karena Bu, satu hal, ketika kita sedang tidak baik-baik saja, berpeluang proses membantunya tidak bisa optimal gitu. Pada akhirnya bisa saja dia nangis, kita lebih kejer Bu gitu. Karena bisa saja problem yang kita hadapi mungkin bisa lebih besar daripada dia gitu. Jadi berikan bantuan secara utuh ya, istilahnya bersamai, bekerja samalah gitu ya. Lakukan proses ini apapun Bu, mau konseling, mau coaching gitu. Dengan kondisi memang betul-betul siap gitu. Kita yang punya sesuatu lah yang bisa berbagi sesuatu gitu. Jangan sampai nanti justru ibu-ibu yang semakin drop dengan kondisi itu, karena ini butuh energi, ini butuh waktu. Maka yang perlu dilakukan adalah jujur. Setelah jujur pada diri sendiri, mohonlah disampaikan, Bu, punten, saya sedang tidak dalam keluangan waktu atau kesempatan bisa untuk menemani ibu. Gitu. Nah, monggo, ibu-ibu akan memberi janji kapan, gitu. Bisa kalau kita agendakan di hari apa, jam berapa, misalnya. Atau ibu bisa bantu memberi solusi direferensikan ke teman yang lain, gitu. Ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi satu, jujur pada diri sendiri, mengakui sejauh mana kesiapan ibu-ibu semuanya. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Gitu. Kalau memang bisa, mulai Bu. Berdoa, mohon pertolongan pada Allah bahwa orang ini hadir bukan tanpa alasan di hadapan ibu. Gitu ya. Aku sebenarnya sedang begini, tapi masih bisa sih. Gitu. Ya Allah, mohon kekuatan. Mintakan itu dan insya Allah akan bisa. Gitu Bu ya. Sampaikan hal tersebut dan mudah-mudahan beliau punya keterbukaan untuk menerima hal tersebut. Gitu. Hal lain yang mungkin bisa terjadi adalah bisa kita lakukan ya pasti kita mencari solusi sendiri kan gitu ya Bu ya, agar bisa memulai hal tersebut gitu dengan
dukungan dari support system kita, pasangan, anak-anak, keluarga terdekat, agar kita sendiri bergerak dari kondisi tidak baik-baik saja menjadi tepat kembali ke track dan menjadi baik-baik saja. Seperti itu, Bu. Energi harus terus terisi ya, Bu ya. Artinya hidup tidak akan Ibu akan membantu orang lain terus gitu ya. Ibu juga perlu mericas energi, mericas spirit gitu ya. Memohon pada Yang Maha Kuasa Allah Ta'ala menguatkan, mengisi baterai-baterai energi Ibu, baterai cinta Ibu gitu ya, untuk bisa membaginya gitu. Jangan sampai drop, aus, low bed gitu ya, dipaksa terus gitu. Jadi Ibu punya waktu, momen untuk me time, untuk menekuni hobi Ibu-ibu semuanya, punya waktu cukup istirahat, itu juga penting agar kita bisa peduli pada diri sendiri, mencintai diri sendiri. Ibu-ibu harus punya self-love pada diri sendiri, punya self-care, ya, peduli pada diri sendiri untuk bisa membantu orang lain. Karena kalau itu ibu paksakan, nanti kita terkoneksi, Bu. Bisa jadi ibu dapat mirror atau cermin dari problem mereka. Ya, dia kejer, kita kejer. Gitu ya. Maksudnya nangis, kitanya juga nangis. Gitu. Dan ketika kita sudah ada keterlibatan emosi yang mendalam, peluang kita membantu menjadi tidak optimal. Gitu. Bisa saja tidak objektif. Karena kita ada di area problem yang sama. Misalnya gitu. Iya kan? Nah, nanti jadinya jadi curhat bersama, Bu. Tidak bisa membantu. Gitu. Ya, ini saya teringat betul. Karena di awal-awal saya belajar coaching, Bu. Counseling. Saya terharu sekali dengan problem yang dihadapi oleh klien saya gitu. Untung dia dalam kondisi mata tertutup dan terhipno, ya. Saya melakukan hipnoterapi. Tapi di balik itu, di sisi dia, saya tuh berawaran nangis terus, Bu, gitu. Ya. Nah, proses ini saya konsultasikan dengan mentor saya gitu. Seperti apa, bagaimana cara saya untuk tidak terlalu terlibat secara emosional gitu. Persoalannya waktu itu menderita banget gitulah ya, hingga saya tuh rasanya, ya ampun, kamu kok gitu banget hidup gitu ya. Betapa aku harus bersyukur gitu, Bu. Itu aja bikin nangis, Bu. Dasarnya tuh gampang berinang air mata gitu ya. Dan mentor saya mengatakan, Mbak Indah, menjadi penting untuk bisa objektif dalam proses membantu gitu. Begitu Anda terlibat emosi secara mendalam, logika Anda akan berkurang dan kesempatan memberi bantuan yang optimal pada klien menjadi berkurang. Di situ Anda sudah tidak profesional gitu. Wah, semenjak mendapat lecutan itu, karena didorong keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik gitu ya, maka netral, Bu. Gitu ya, menjadi lebih netral, menganggap bahwa okay, itu persoalan gitu ya, objektif agar logika kita berjalan, agar daya kritis kita bisa berjalan gitu ya, dan tidak semata-mata menjadi sangat empati pada klien kita gitu, Bu. Bisa objektif, bisa melihat apa yang kurang pada dia, bisa kritis melihat apa yang terlewat oleh dia, dan kita bisa ingatkan dengan mengajukan pertanyaan. Nah, jadi panjang, Bu, jawabannya. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Rita. Diajakilah, Bu Indah. Iya. Cukup bisa menjawab ya, Bu, ya, yang menjadi pertanyaan tadi ya, Bu Rita, ya. Alhamdulillah. Okay. Sangat cukup. Baik. Nah, Ibu-ibu, sebenarnya saya sudah menyiapkan materi berikutnya itu terkait dengan kompetensi sebagai coach, ya. Ada 7 kompetensi, ada 7 keahlian yang perlu dimiliki. Nah, kompetensi ini gabungan antara pengetahuan, knowledge, ya, skill, serta value. Jadi ini utuh, Bu. Nggak hanya pengetahuan, tapi menyebutnya saja kompetensi sebagai coach. Jadi ini akan ada ilmunya, akan ada skill-nya, dan ibu-ibu perlu punya value itu tertanam dalam sanubari. Ada 7 hal ini. Nah, tapi waktunya belum memungkinkan untuk kita bahas, ya, karena setiap proses ini ada penjelasannya, ada prakteknya, begitu ya. Ini menjadi PR atau next session, ya. Di sesi ketiga kita akan membahas tentang 7 kompetensi sebagai coach yang akan kita pelajari, ya. Mungkin pertemuan hari ini, malam ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita masih akan bertemu di sesi berikutnya.
bila ada pertanyaan, monggo ada grup pastinya ya di antara teman-teman ini, monggo kalau memang memungkinkan ada pertanyaan susulan bisa disampaikan di situ, titip Bu Erna atau Bu Dewi, nanti bisa disampaikan ke saya untuk saya jawab via WA begitu. Terima kasih. Mungkin karena sudah malam, sesi pertanyaannya kita lakukan secara WA saja ya, Bu Dewi dan Bu Erna. Mudah-mudahan bermanfaat, dari saya cukup, atau mungkin satu sesi kebermanfaatan dari proses ini, monggo 0-10 boleh Ibu tuliskan di kolom chat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran. Terima kasih banyak kepada Ibu Indah. Masya Allah ya, luar biasa. Nilainya 10 nih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Jadi di tengah ngantuk-ngantuk Ibu-Ibu nih ya. Tapi luar biasa. Jadi memang ini perlu tadi ya, Bu Indah bilang, perlu pelatihan yang terus-menerus ya. Nanti kita ya, Bu Indah ya. Jadi memang Masya Allah, tadi sampai empati boleh, tapi tidak boleh terlalu emosi ya, Bu Indah ya. Ngeremnya ya, itu ya, ngeremnya lumayan itu. Saya tuh biasanya, ya Masya Allah, luar biasa. Jadi supaya tetap kita bisa memberikan masukan-masukan, ya, atau mungkin bisa semakin menggali ya, tadi ya, menggali koci kita ya. Insya Allah, nanti kita, insya Allah Bu Dewi dari grup UPKK akan bentuk ini ya, grupnya Bu Dewi ya. Karena kan benar ya, kedua, kan kita ya udah ada grup itu ya. Oh ya, nanti kita share ya. Sebenarnya kita udah ada grup ini Bu, konselor ya. Nanti kita ganti deh namanya coaching ya. Peserta ya, absennya diisi ya, biar bisa dimasukkan biar kita masukkan ke grup. Iya, boleh. Ya, jadi peserta ini kan memang kemarin kenapa 50? Karena kita buka untuk umum. Ya, nah sekarang kita iya, kemarin sampai 50 lebih buka untuk umum dan sekarang memang kita batasi Bu Indah ya, jadi per desa itu 5 utusan gitu ya. Jadi ini ya, jadi insyaallah nanti Ibu-ibu yang sudah isi absensi nanti kami masukkan ke grup ya. Nah, insyaallah. Dan mungkin masukkan Bu Erna. Boleh ya Bu Indah. Akan join baru belum mengisi. Nah, dimohon menyimak rekaman ya Bu ya. Diberikan rekamannya. Perlu mengikuti dulu sebelum join agar besok saya tidak mengulang sesi yang dalam. Bu Indah boleh kami masukkan ya, berarti nomornya ya ke grup. Ya, ke grup. Jadi insya Allah ya, jadi kira-kira berapa pertemuan lagi nih Bu Indah ya? Terus. Sampai bisa dapat sertifikat kalau boleh ini ya. Baru boleh turun ke lapangan ya. Jangan sampai malpraktek ya Bu Indah ya. Iya, insya Allah ya. Jadi jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu hebat, ibu-ibu luar biasa. Ya insya Allah tetap semangat kita menuntut ilmu. Ini bagian dari usaha kita memberikan kebermanfaatan ya untuk umat. Khairunnas anfa'uhum linnas ya, bahwa sebaik-baik dari kalian adalah yang paling bermanfaat. Terima kasih semuanya, khususnya kepada Ibu Indah ya, tim SPKK Ibu Dewi, Ibu Fitri. Kita tutup sama-sama pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat ibu semua ya. Salam semangat, salam sehat, salam bahagia, salam bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.